Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar Miss dan Mister serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah? Semoga kita selalu semangat dan diberi kelancaran dalam berpuasa ya. Perkenalkan, nama saya Ayara Kanesia Harahap dari kelas 4 Istanbul akan menyampaikan kultum berisi i'tikaf di bulan Ramadan. Teman-teman, saat ini kita sudah sampai sepertiga akhir bulan Ramadan. Ada salah satu ibadah sunnah yang bisa kita lakukan di waktu 10 hari terakhir Ramadan. Ibadah tersebut adalah i'tikaf. I'tikaf bertujuan mulia yaitu untuk menggapai malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah i'tikaf itu? I'tikaf adalah menetap diri di masjid dengan tata cara yang khusus dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat beri'tikaf, umat muslim di dalamnya akan melaksanakan ibadah. Pada saat beri'tikaf, i'tikaf boleh dilakukan di kapan saja. Namun, beri'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan memiliki keutamaan yang seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Man kana takafa ma'i falyatakafil asyra wa akhir. Artinya, barang siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka hendaklah ia beriktikaf di 10 hari terakhir. Hadis riwayat Bukhari. Adapun ibadah iktikaf sah apabila orang yang ingin beriktikaf memenuhi syarat, yaitu 1. Beragama Islam, 2. Sudah baligh, 3. Menetap diri di masjid, dan 4. Memiliki niat untuk beriktikaf. Bagi teman-teman yang ingin beriktikaf, yuk kita simak tata cara beriktikaf. 1. Itikaf harus di masjid. Masjid tempat beritikaf boleh masjid mana saja. Itikaf dimulai pada malam ke-21 pada saat matahari tenggelam pada malam ke-21. 2. Boleh memilih tempat khusus di dalam masjid, yaitu untuk menyepi dan menunaikan ibadah di dalamnya. 3. Mutakif atau orang yang beritikaf tidak diperbolehkan keluar masjid atau harus menetap diri di masjid. Mutakif tidak boleh keluar masjid, namun diperbolehkan keluar masjid jika ada alasan yang dibenarkan, seperti 1. Salat Jumat, 2. Menunaikan hajat, 3. Adanya kedaruratan di daerah sekitar masjid dan sebagainya, 4. Memperbanyak dan menyibukkan diri dengan 1. Berdoa, 2. Berzikir, 3. Membaca buku-buku agama, 4. Membaca Al-Quran, 5. Salat sunnah. Baiklah Miss dan Mister serta teman-teman yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu ya penjelasan mengenai i'tikaf. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.